Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia Cina Warizon. Bersama saya Wan Firdaus 17 pada hari ini. Yes, bukan barang motor, tapi kita akan review DJI Osmo Mobile 3 yang berada di hadapan tuan-tuan dan perempuan. The ultimate gimbal for your phone. Okey, baik. Jadi hari ini kita tak ada barang motor, tetapi kepada siapa yang berminat nak untuk buat pertanyaan dan juga pembelian barang motor daripada saya, tuan-tuan apa-apa boleh terus WhatsApp saya di talian 0136031753. 0136031753. Boleh tengok di channel YouTube Warizan ni dan tengok semua video yang kami pernah update dalam channel kita. Okey, tentang barang motosikal, jika tuan-tuan dan puan-puan berminat, terus kontak di talian yang telah saya berikan tadi. Baik, di hadapan tuan-tuan dan puan-puan sekarang, kita nak review DJI Osmo Mobile 3. Okey, jadi pertama sekali, yes, kita nak bincang pasal harga yang kita beli. Kita boleh buka resit dekat sini dan tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan, harga yang beli adalah RM450. Okey, daripada DJI sendiri, DJI. Okey, maksudnya, di sini kita ada Osmo Mobile 3. Okey, dengan harga RM450 yang telah dicatatkan di situ. Jadi tiada offer, tiada apa-apa pun diskaun daripada DJI sendiri dan memang harga kami beli RM450 harga net. Okey. Dan tidak tidak terlupa juga free gift yang kami dapat. Yes, iaitu wristband. Wristband kita dapat dua color, satu kelabu dan satu lagi putih DJI punya lambang dekat situ. Ha, okey, tuan-tuan dan puan boleh pakailah kepada sesiapa yang berminat untuk pakai wristband, pakailah daripada DJI, percuma saja dapat dua. Okey, tuan-tuan dan puan, sekarang kita nak buka Osmo Mobile 3. Okey, pertama sekali, apa benda Osmo Mobile 3 ni? Kenapa kita perlu sangkut handphone dekat sini? Okey, kepada sesiapa yang tak tahu, okey, ini di antara gimbal yang mana stabilize. Okey, kamera tuan-tuan dan puan tu. Contoh macam tuan-tuan dan puan ada handphone iPhone. Okey, tapi kamera shaking. Okey, nak cari stable punya barang untuk kita nak record macam like pro. Okey, kita nak record macam professional. Belilah DJI Osmo 3. Kita akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan kenapa DJI Osmo 3 ni dia ada banyak function yang tuan-tuan dan puan bila pakai sahaja Osmo Mobile 3, tuan-tuan dan puan dah jadi cameraman yang sangat profesional. Kita akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan sekejap lagi. Okey. Dan kita tengok dia punya spesifikasi dekat sini. Okey, sekarang macam biasa dalam kotak kita akan dapat satu Osmo Mobile 3, satu power cable, satu suri pouch, satu wrist strap. Okey, suri pouch ni macam travel punya bag lah untuk kita bawa DJI Osmo Mobile 3 ni ke mana-mana sahaja. Okey, dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, model yang sebelum Osmo Mobile 3 ni, Osmo Mobile 2 lah. Okey, model yang sebelum Mobile 3 ni, yang nombor 2 tu masalah dia adalah dia besar sikit. Dia tak macam Mobile 3 yang mana lebih compact. Okey, lebih compact. DJI Osmo 2 dia lebih besar. Jadi susah untuk kita bawa ke mana-mana. Jadi macam manakah dia punya packaging dia tu macam ni. Okey. Ini adalah bentuk standard asal dia lah. So, maksudnya senang untuk kita buat travel. Kalau macam Osmo Mobile 2, dia besar sikit, dia panjang. Jadi, susah untuk kita bawa ke mana-mana saja. Dan apa yang lagi bagus tentang Osmo Mobile 3, spesifikasi dia adalah beratnya hanya 405 gram sahaja. Jadi, sangat ringan dan yes, sangat mudah untuk dibawa ke mana-mana. Baik, 2 tahun warranty di situ. Ada accidental hardware damage coverage. Termasuklah water damage dan free to way shipping. Okey, jika berlaku sebarang kerosakan daripada DJI sendirilah. Nampak Osmo Shield di situ. So, guaranti. Barang daripada Osmo Mobile 3, tuan-tuan pembeli jangan risau, ada guaranti. Dan apps yang kita recommended dekat sini adalah, tengok di situ. Okey, DJI Mimo Apps. Okey, kalau mungkin tak nampak dekat sini, DJI Mimo Apps boleh dapatkan daripada Google Play dan juga App Store. Pengguna Apple, pengguna Android boleh pakai kita punya Osmo Mobile 3 ni. Okey. So, tanpa membuang masa, mari kita buka. Okey, DJI Osmo 3 ni. So, kita akan gunakan gunting, kita akan buka di bahagian atas ni lah macam biasa. Okey, kita buka. Dan kita juga di bahagian ni. Okey. Settle. Kita dah buka plastik ni. Buang plastik ni dan okey. Kita boleh terus buka di bahagian atas ni lah. Macam biasa dia ada satu seal. Okey, seal di sini menandakan barang ini pernah dibuka ataupun belum. Jadi apakah cara nak buka?
Okey. Dan sekarang dah buka. Okey, macam biasa dia kena buka dengan perlahan-lahan sebab dia ada span di sini, dia nak jaga kualiti. Apa yang bagus dalam kotak ni adalah dia dah letakkan span-span di sini. Okey, untuk menjaga dia punya bahagian barangan dalam ni lah. Okey, kerana barang ni barang elektronik. So, dia nak bagi tak banyak pergerakan yang berlaku apabila kotak ini okey dibawa ke mana-mana, okey, untuk menjaga kualiti dia. Jadi macam biasa dalam ni akan ada satu DJI Osmo Mobile 3. Okey. Dan satu lagi dekat sini. Mungkin dia punya kabel. Okey, dan dalam kotak ni kosong lah, kosong, tak ada apa dah. Okey, kosong. Jadi jom kita tengok yang ini dululah. Okey. Jadi, tuan-tuan dan puan, mempersilakan DJI Osmo Mobile 3. Okey. Ha, macam ni sahaja besar dia. Okey. Sangat kecil lah. So, ni tapak tangan saya. Dan ini adalah DJI Mobile 3. Okey. So, kecil sahaja, boleh dibawa ke mana-mana. Dan apa yang bagus yang saya tahu tentang DJI Osmo Mobile 3 ni adalah dia punya grip dia tu. Okey, kita pegang dia ni rasa selesa. Okey, pertama sekali, inilah DJI Osmo Mobile 3. Okey, dekat sini nampak dia dah tulis dekat situ, phone camera direction mesti ke belah ni. Okey, so kamera tuan-tuan pun mesti berada di sebelah ni lah. Okey, mengikut kepada arrow yang tersebut. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, tengok dulu dalam kotak ni kita dapat apa eh. So, kita buka macam ni lah. Macam biasa, kita buka kotak. Dan tuan-tuan dan puan akan dapat dalam ni dia punya push bag. Saya yakin ini adalah push bag dia. Kita akan buka kepada tuan-tuan dan puan. Yes, kita akan buka. Okey, perlahan-lahan. Okey, kita tengok push bag dia. So, push bag dia macam ni je lah. So, hanya kain. Jadi, kita letak ke tepi sikit ni. Okey, hanya kain sahaja. Okey, Osmo DJI. Sesuai lah kalau kita nak letak. Nampak? Nak letak Osmo Mobile 3 dalam push dia lah. So, senang bawa ke mana-mana. Kita dapat satu bag di sini. Macam biasa, satu tempat tali ni kita nak gantung. Okey, tak kisah kita nak gantung kat handphone ke, dekat mana-mana ke, dekat ini pun boleh. Tapi, ya, kita sarankan tuan-tuan dan puan, kalau dah dapat tali ni, tolonglah pasang. Pasang dekat sini, okey. Nampak tak ada ruang dekat sini, masukkan macam tu. Okey, dan ikat. Kenapa? Sebab bila kita pakai, okey, bila kita pakai DJI Osmo ni, kalau kita sarungkan tangan kita di dalam ni, so apabila kita tengah recording, contoh kalau tangan kita tiba-tiba Parkinson. Tiba-tiba. So terjatuh. Okey, bahagian dia terjatuh. Dia still tersangkut dekat tangan kita. So safety. Tak jatuh dan pecah dan lerai. Itu yang bagus dia. So kita sarankan pakailah tali ni. Okey, untuk mengelakkan daripada kemalangan yang boleh merosakkan DJI Osmo Mobile 3 ni. Okey. Jadi, dan ini pula macam biasa tuan-tuan dan puan, digunakan untuk kita letak di bahagian dalam ni. Bahagian dalam ni contoh macam kita perlukan pad yang lebih banyak mengikut kepada handphone, ada jenis handphone yang nipis apa semua. Jadi kita perlukan benda ni untuk kita nak kurangkan calar yang akan berlaku dekat handphone kita. Tapi disarankan pakai sekali dengan casing lah. Okey, pakai sekali dengan casing handphone, so selamat sikit. Dan macam biasa kita ada dekat sini dia punya buku manual. Jangan risau tuan-tuan dan puan, buku manual kadang-kadang kita tak baca pun. Okey, itulah kenyataan. So, apa yang kita dapat dekat sini adalah RM450 Osmo Mobile 3. Satu push bag dan satu tali ni. Dan juga dua wristband tadi. Okey. So, kita nak tengok dekat bahagian ni. Pertama sekali, kita dah download okey apps tu dekat handphone kita. So, kita ada dua apps kat sini. Satu DJI Mimo, satu lagi DJI Go. Tapi dekat kotak tadi dia suruh kita pakai DJI Mimo lah. Kan? So kita dah ada DJI Mimo dekat sini. Pertama sekali apa yang kita perlu buat adalah kita on dulu. Okey, kita on dulu dengan butang di sini. Nampak butang on. So dia bunyi ting kat situ. So tuan-tuan dan puan, macam biasa kita dah on. Macam mana kita nak activate dia? Senang sahaja, kita kena buka dia punya apps. Kita kena buka dia punya apps tadi. DJI Product Improvement Program, kita agree sahaja. Okey. So kita allow lah semua yang dia cakapkan tadi tu. So setting macam biasa kita buka location ya, dan tekan semua okey tadi. Kita buka location dan kita buka balik DJI apps tadi. Okey, so macam mana kita nak connect? Register. Nampak dekat situ register. Okey, kita register semua akaun kita.
Jadi kita akan sambung selepas ni sebab saya perlu register dulu. 15 minutes later. Okey, tuan-tuan dan puan, tadi kita dah register. Apa yang kita perlu buat lepas register adalah, okey, dia akan minta request kat situ, dia nak bluetooth. Okey, dia nak bluetooth untuk dia connect dengan ni. So kita buka bluetooth dekat handphone ni dan kita connect dengan OM3. Okey, OM3 punya nama tu maksudnya Osmo Mobile 3, dan kita buka balik apps tu dan sekarang di sinilah. Okey, so kita dah baca semua agreement ni. Kadang-kadang kita tak baca pun sebenarnya. Memang tak baca lah panjang ni. Okey, dan tekan agree. So kita pun kena obtain Osmo Mobile info. Dan kita next. Dan macam biasa, account next, kita nak confirm. Dan activate. Okay, activating. Okay, sekejap lagi yang ni akan bergerak lah. Okay, nampak activating. Register device information. Send activation information. Nak confirming tu kena tunggu sekejap. Nampak, keep the app open and do not leave the current page during activation. So kita kena tunggu. Dan sekarang dia tengah buat setting lah. Okay, so macam biasa, notice for beginners, kita perlu letak handphone ni kat sini. So baca semua instruction tadi. Okay, dan lepas tu apa yang tuan-tuan perlu buat adalah, okay, tadi posisi dia ke bawah kan. Okay, so kita buka supaya ianya boleh naik atas macam ni. Dan kita pusing 90 degree di bahagian atas. Okay, so sekarang macam biasa, kita kena baca balik pada awal. Apa yang tuan-tuan perlu buat, letak dulu handphone. Okay, lepas tu adjust dia bagi nampak macam ni. Okey, yang ketiga kita boleh setting macam ni, kiri dan kanan. Okey, lepas tu kita dah boleh try untuk tangkap gambar, shutter button untuk start ataupun stop recording. Lepas tu M ni adalah untuk kita switch antara foto dan video, ataupun jika kita press dua kali ia akan jadi landscape ataupun portrait mode. Dan kalau kita tekan tiga kali dia akan masuk ke sleep mode, dan jika kita press dan hold ia akan masuk ke sleep mode. Okey, ataupun off. Push the zoom slider to zoom in and out. So zoom dekat sini. Dan kita tengok dekat sini bahagian trigger. Trigger bahagian belakang ni lah. Nampak ada trigger bahagian belakang ni. So press and hold, masuk lock mode. Kalau kita press 1, stop ataupun start activate track. Kalau kita press twice ataupun dua kali, recenter the gimbal. Maksudnya kita center balik gimbal tu. Kejap lagi kita akan tunjuk kepada tuan-tuan dan puan. Jika kita press 3 times, switch between front and back cameras. Okay, dan press 1, enter spot mode. Sebenarnya banyak eh. So kita kena ingat step by step. Dan jika tak ada bateri, kita charge lah macam biasa. Lubangnya dekat dekat sini, dekat sini, dekat sini. Nampak? Okay, dan yes, kita done. Dan macam biasa, kita install dulu dia punya firmware. Dan dekat sini update success. Okay, so kita done. Lepas tu light to access your camera. Macam biasa tekan OK. Okay, so kita agree dengan semua. Okay, tuan-tuan dan puan, dan sekarang ni kita dah menggunakan apps daripada DJI. Okay, so sangat smooth. Okay, kita boleh move ke sana dan move ke sini tanpa ada gegaran kat situ. Okay, dia mengelakkan daripada ada shaking. Okay, sekarang ni kita nak buat satu fokus lah kepada lambang dan juga gambar kepada DJI Osmo Mobile 3 tu. Dan kita tengok, okay, yang tu di antara salah satu feature yang bagus mengenai Osmo Mobile 3 menggunakan apps dia. So bila kita fokus kepada something, dia akan just follow barang itu saja. Okay, kita tunjukkan contoh pada tuan-tuan rompan. Okay, sekarang ni kita nak fokus kepada nampak tak tu. Jadi dia hanya akan follow bila kita pergi ke mana-mana sahaja. Nampak? Okay, saya tak apa-apa ni nampak? Tak tekan apa-apa pun dekat sini. So sekarang kita nak tekan button record dan kita nak tunjukkan kepada tuan-tuan rompan. Okay, so nampak? Dia just ikut sahaja, okay. So kita akan buat sedikit pusingan. Okay, kita akan tengok benda dalam video sekejap lagi. Adakah dia bergegar? Okay, so kita stop. Okay, kita nak tengok dia punya video tu balik. So tuan-tuan pun boleh nampak dah tadi. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, jadi sebenarnya kalau kita review macam ni saja tak best. Nanti kita review dekat luar. Okay, so kamera macam mana dekat luar, macam mana cara kita nak adjust apa semua. So tuan-tuan dan puan akan lebih faham. Ini just kita nak review unboxing dan juga cara pemasangan sahaja. Okay, so nantikan video selepas ni kita akan buat dekat luar pula. Okay, kita akan buat rekaman dekat luar. So tuan-tuan dan puan-puan, stay tune dengan channel Warizan.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kepada sesiapa yang berminat untuk membuat pertanyaan dan membeli barangan motosikal daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus WhatsApp saya di talian 0136031753. Dan tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan juga share. Okey, tambahkan subscriber kami. Okey, subscribe. Nampak? Boleh zoom. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi di next video. Sekian, terima kasih. Bye-bye. 2 very boring minutes later. Tuan-tuan dan puan-puan nampak dah tu. Okey, so sekarang kita punya handphone memang stabilize. Kalau kita nak pusing ke kiri, kita nak pusing ke kanan, semua boleh lah untuk kita menggunakan benda ni. So kita boleh pusing ke atas dan ke bawah, dan macam biasa kita boleh kembali ke posisi asalnya. So tuan-tuan dan puan-puan nampak tak dekat sini? Macam biasa kita boleh pergi ke kiri, pergi ke kanan. Okey, sangat smooth. Jika ada gegaran pun, okey, dia boleh kurangkan gegaran tu bila kita nak record. So macam biasa, pergi ke kanan, pergi ke atas, pergi ke bawah. Okey, just kita control guna ni. Okey, dan jika kita nak ke posisi asal balik, tekan belakang 2 kali. Okay, so dia akan pergi ke posisi asal. So tuan-tuan dan puan-puan, sampai sini dulu kita punya review. Okay, so kepada sesiapa yang berminat untuk bertanyakan barangan motosikal, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus WhatsApp saya di talian 0136031753, 0136031753. Okay, dan tuan-tuan dan puan-puan, okay, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share video ni. Jika tuan-tuan pun merasakan video ni memberikan banyak informasi positif kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan share kepada rekan-rekan yang lain video ni. Subscribe tu penting. So tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi di lain video. Sekian, terima kasih. Bye-bye bosku.